Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Imawan dan imawati di seluruh tanah air maupun di luar negeri yang kami banggakan. Alhamdulillah, setelah 2 tahun lamanya, akhirnya tibalah kita di penghujung masa kepemimpinan DPP IMM periode 2021-2023. Transisi kepemimpinan IMM di level nasional ditandai dengan muktamar sebagai musyawarah tertinggi IMM. Muktamar ini niscaya dipandang sebagai upaya untuk melakukan islah atau perbaikan dan tajdid pembaharuan di tubuh gerakan IMM. Sebagai bagian dari komunitas intelektual muda di Indonesia, IMM terus berupaya melakukan ijtihad intelektual demi menerjemahkan masalah kebangsaan sekaligus merumuskan solusi produktif dan konstruktif di tengah rumpun masalah yang menggeluyuti dinamika kebangsaan nasional. Kami merumuskan dan mencetuskan gagasan inklusif berkemajuan sebagai konsepsi dasar pembangunan gerakan IMM di masa yang akan datang. Gagasan inklusif berkemajuan bukanlah konsepsi sekali jadi. Ia adalah kontinuitas dan kelanjutan sejarah yang digali dari identitas dan riwayat perjalanan sejarah IMM selama 59 tahun lamanya. Pada saat yang sama, rumusan pilar inklusif berkemajuan merupakan hasil analisis kami menyangkut tantangan dan agenda ikatan selama beberapa dekade mendatang. Seluruh proses refleksi dan analisis kritis itulah yang kemudian melahirkan 7 poin inklusif berkemajuan yang memuat peneguhan 7 pilar gerakan inklusif berkemajuan IMM dengan pondasi nilai-nilai keislaman, kemuhammadiaan, dan keindonesiaan. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah meneguhkan gerakan inklusif berkemajuan IMM dalam 7 pilar, yaitu pertama, meneguhkan bahwa IMM merupakan gerakan ilmu sebagai pengembangan sumber daya intelektual yang berorientasi pada penyelesaian masalah lingkungan, kemanusiaan, keumatan, dan kebangsaan. Yang kedua, meneguhkan bahwa IMM sebagai gerakan ekonomi yang berorientasi pada kemandirian kader IMM, umat Islam, dan seluruh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, meneguhkan bahwa IMM sebagai gerakan politik kebangsaan yang secara kelembagaan bersifat independen dalam memberikan solusi konstruktif secara ilmiah serta terlibat aktif dalam politik diaspora kader berbasis nilai ikatan di ruang-ruang kekuasaan demi kemajuan bangsa. Keempat, meneguhkan bahwa gerakan IMM menjunjung tinggi martabat dan hak-hak perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang mulia dan setara. 5. Meneguhkan bahwa gerakan IMM berorientasi pada penyelamatan lingkungan hidup sebagai bagian dari keberlangsungan alam dan manusia masa depan. 6. Meneguhkan bahwa gerakan IMM adaptif dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang berkeadaban di tengah arus kemajuan zaman. 7. Meneguhkan bahwa gerakan IMM merupakan motif penguatan identitas kebangsaan sekaligus kebinekaan global, mewujudkan ketertiban dan keamanan dunia. Gagasan inklusif berkemajuan secara hakiki merupakan gagasan mengenai perlunya IMM mengedepankan penerimaan, pengakuan,
dan keterlibatan semua orang dari berbagai macam perbedaan, baik perbedaan dalam aspek fisik, intelektual, etnis, gender, dan latar belakang sosial. Inklusivitas tersebut berjalan seiring dengan agenda memajukan ikatan persyarikatan umat dan bangsa. Inklusif berkemajuan itu meniscayakan keselarasan antara kapasitas intelektual, kemandirian ekonomi, dan kesanggupan untuk terlibat dalam gerakan politik kebangsaan, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, orientasi penyelamatan lingkungan, dan serta terlibat dalam agenda penguatan identitas kebangsaan. Rumusan poin tersebut diharapkan menjadi tonggak yang mendukung pelaksanaan organisasi IMM di masa yang akan datang. Pilar tersebut berfungsi menjadi kesepakatan bersama yang diharapkan turut mampu mempersatukan seluruh peradaban pemikiran kader IMM. Tentu, rumusan pilar tersebut diharapkan melembaga dalam struktur IMM dari Dewan Pimpinan Pusat hingga skala pimpinan komisariat. Imawan dan imawati seluruh Indonesia yang kami banggakan, nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan 7 pilar inklusif berkemajuan hendaknya tidak berhenti sebagai sekedar konsepsi teoritis belaka. Konsepsi tersebut seyogyanya termanifestasi dalam perlakuan kader sekaligus terwujud dalam budaya organisasi. Manifestasi 7 pilar gerakan tersebut setidaknya dapat diwujudkan dalam beberapa agenda strategis IMM. Pertama, rumusan pilar inklusif berkemajuan memerlukan format kaderisasi yang ideal sebagai medium strategis menanamkan nilai-nilai inklusif berkemajuan dalam diri kader IMM. Proses internalisasi nilai tersebut dilaksanakan lewat kaderisasi formal seperti Darul Arqam Paripurna, Darul Arqam Madya, serta Darul Arqam Dasar. Selain itu, format kaderisasi pendukung juga dapat dijadikan sebagai wadah pelaksanaan nilai-nilai inklusif berkemajuan. Kedua, internalisasi nilai inklusif berkemajuan dilaksanakan melalui jalur kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi menjadi instrumen konkret bagi upaya pelaksanaan nilai-nilai inklusif berkemajuan. Ketiga, aktualisasi nilai-nilai inklusif berkemajuan dicapai melalui keteladanan para elit pimpinan organisasi di segala level kepengurusan. Para elit pimpinan IMM harus menjadi teladan yang menjadi paling terdepan menerapkan nilai dan prinsip inklusif berkemajuan. Para pimpinan harus menjadi garda terdepan menghayati, memahami, dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Pelaksanaan nilai inklusif berkemajuan bukanlah tugas personal belaka, melainkan menjadi agenda bersama para pimpinan di semua struktur, instruktur, serta para kader yang melibatkan diri dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Di ujung periode kepemimpinan DPP IMM, periode 2021-2023 ini, kami memanjatkan harapan semoga butir-butir gagasan tentang gerakan inklusif berkemajuan sebagaimana diuraikan di atas dapat menjadi amal intelektual yang bermakna bagi kemajuan ikatan, persyarikatan umat dan bangsa. Dalam momen yang sama, kami juga hendak menuturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu perjalanan DPP IMM selama satu periode, juga dengan kerendahan hati kami, juga memohon maaf apabila dalam satu periode belakangan ini terdapat banyak kehilapan baik dalam ucapan maupun tindakan. Akhirnya,
dengan penuh rasa sukacita kami mengucapkan selamat menyambut helatan muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ke-20 di Palembang, Sumatera Selatan. Semoga hajatan muktamar ini menjadi medium terbaik untuk merumuskan agenda-agenda strategis IMM di masa yang akan datang. Billahi fi sabil haq walikulli wijhatun wa mualliha fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.